Anwar Usman bantah ada konflik kepentingan dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya, nah rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004 garis miring PUU garis daftar 1 garis miring 2003. Mulai dari situ, kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis daftar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring 11 garis miring 2013. Dan yang keempat, putusan nomor 96 garis miring PUU garis daftar 18 garis miring 2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya mengatakan secara panjang lebar, ya mungkin kita pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan. Tetapi yang pasti, untuk mengetahui lebih awal apa sih makna konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi.